Oke, mantap bangku, kembali lagi bersama gue DK dan Yakim Diecast. Wah, udah lama ya kita nggak bikin konten-konten karena sibuk bekerja ya. Jadi tempat kerja lagi rame, jadi kita jarang untuk upload video dan baru bisa upload video lagi. Dan langsung saja, tidak usah berlama-lama, menurut thumbnail kita sudah kedatangan sebuah paket yang datangnya dari Diecast Garage. Dan ini dia, satu paket ini berisi motor klasik, motor-motoran klasik keluaran dari Hot Wheels reguler. Dan ini baru ada dua varian. Dan langsung saja ya, kita dobrak, kita unboxing paket yang datangnya dari Diecast Garage ya. Waktu itu gue ikut lelangan ya, nggak sempet hunting karena sibuk bekerja. Oke, langsung saja kita robek dari atas ini bangku dengan pisau mini. Udah jarang juga ya kita pakai pisau sakti yang ada di kitchen. Kita langsung dari sini saja. Oke, ya sudah terbuka bangku. Langsung saja kita lihat di sini, isinya ada nasi padang, bukan, isinya ada kertas seperti ini bangku. Terima kasih, dan ini sepi sekali. Oke, langsung kita buka, kita lihat ada lagi kah. Kosong. Oke, ini dia bangku, sudah terlihat ya motor klasiknya. Dan kalau nemu di gantungan ini wajib ya, wajib banget untuk dikoleksi karena baru ada dua varian dan cocok untuk dikoleksi, cocok untuk perkusan juga. Nah, ini dia bangku, sudah terbuka dari bubble wrapnya, dan kita mendapatkan stiker lagi dari bangku Diecast Garage. Terima kasih banyak bangku, paket sudah tiba dengan selamat. Dan ini dia itemnya. Wow, mantap bangku. Wih, kerennya Indonesia banget ini. Warnanya tuh Indonesia banget ya, merah dan putih. Kalau di varian sebelumnya itu berwarna hitam ya, si joknya berwarna merah. Kali ini joknya, jok depannya ini berwarna hitam bangku. Dan ini nggak akan gua lus dulu ya, gua kumpulin dulu sampai ada beberapa varian lagi. Dan di sini serinya adalah Factory Fresh 810, sini Hot Wheel. Dan terlihat ya, ini dia penampakan dari Honda Super Cup. Ih, mantap, baru dua varian berwarna merah, putih, dan si kursinya berwarna hitam. Ini dia bangku. Dan untuk besinya itu ada di bagian yang putihnya ya bangku, sedangkan bagian yang merahnya itu terbuat dari plastik. Oke, seperti ini saja penampakan dari si Honda Super Cup ini, keluaran dari Hot Wheels. Mantap bangku. Dan oke, kita nantikan ya varian-varian berikut dari Honda Super Cup ini. Kira-kira ada varian-warna apa lagi, kita nantikan saja, kita kumpulkan, kita jadikan fokusan, baru nanti kita akan dobrak si Honda Super Cup ini. Oke, nantikan di video-video berikut. Daniel Kim Diecast, bye-bye.